gampang tak jawatan. Mana boleh letak jawatan bagi pendakwah? Letak jawatan pendakwah ini satu pembinaan yang paling hina. Dan dia merendahkan siapa dirinya sebenarnya. Kau kan makhluk, paham itu? Betul, dia paham, senang aja. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh. Kata-kata abdaini min ibadina solehai. Kami letakkan mereka itu di bawah dua orang hamba yang paling soleh. Letak dekat dengan Nabi Nuh, letak dekat Nabi itu dua hamba yang paling baik. Nabi. Fakhanatahuma. Lalu kedua-dua mereka mengkhianati Nabi tersebut. Maksudnya Zuna mengkhianati Nabi. Isteri mengkhianati Nabi. Anak mengkhianati Nabi. Sahabat kawan mengkhianati Nabi. Tak jauh lagi kuat khianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dengan tindakan mereka itu tidak sedikit pun mengkayakan mereka keduanya daripada Allah. Tak rugi ke sedikit pun Allah Ta'ala. Maksudnya silap. Itu kan. Tak kata silap. Tak rasa kuat, tak rasa tercedak. Tak ada kenapa pun kalau tak tahu. Islam tak ada orang pun. Tiga-tiga orang. Presiden, timbalan, tesor. Tak ada semua lari habis. Lari. Fakor atas rumah, falam yuk, niat rumah, minum Allah, syek, tak rugi pun. Islam pun tak ada penyokong. Itu yang pesan, jangan kita rasa galak kalau kita kalah. Kalau kalah, galak semenung, makan tak lalu, cuma tiga minyak. Ya? Mandi tak rasa. Ini bukan akhlak orang pejuang Islam. Soal kalah menang bukan persoalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kalau tak tanya, kamu ni menang kalah tak tanya. Yang kalau tak tanya, kamu buat tak buat. Kamu cerita tak cerita tentang Islam. Allah kata apa? Orang ini tak ada tak ada. Tak rugi pun Allah Ta'ala. Waqilal khulanna. Masuklah kamu berdua dalam neraka. Ingat Allah kata apa? Ma'adda khiri. Bersama orang lain yang akan masuk ikutlah kamu. Siapa dia? Wallahu'alam. Allah Ta'ala beritahu, wahai isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Ibu, pergi masuk neraka. Ma'adda khiri. Ada juga orang yang akan ikut kamu. Belakang kamu menjadi ahli neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini orang yang isteri Nabi itu adalah antara penganjur. Penganjur, penyokong dan pencadang. Kepada program liwat. Hatta datang malaikat ke rumah dia pun. Dia keluar ke belakang beritahu, wuih ada budak-budak dari rumah itu. Saya tak nak mampus. Bahasa saya. Lalu orang muda tengok dengar, saya tak. Macam apa? Tengok ni? Tak tahu tengok ni. Orang lelaki. Orang lelaki nak kata sejok macam mana? Sebab tak tentu. Aku cantik pun tak ada. Ada lelaki-lelaki macam ni. Tak ada. Tak ada apa? Sejok. Dengar-dengar sejok orang muda dalam Nabi Nuh yang memang suka lewat ni. Suka buat benda yang bercakap dengan tabi'i manusia. Terus mengepung rumah Nabi Nuh. Waktu tu lah kata mereka, aku ni bukan manusia, akulah malaikat. Nabi Nuh rasa tenang mendengar ucapan pemuda tadi, kami bukan manusia, kami malaikat yang datang nak menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang akan ditenggelamkan bumi selepas itu. Untuk muslimin jemaah yang dihormati sekalian, liwat ini bukan benda yang baru, benda yang dah lama. Benda yang dah lama tapi semakin dihidupkan sekarang. Beberapa ramai kita mendengar yang membuat tuduhan tentang isu liwat, bahkan membawa pula video-video seks dan pelbagai benda yang semata-mata untuk meraih sokongan bagi mencapai kemenangan dengan tidak mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kata mudah ya. Yang menang menanggung amanah. Kalau menang dengan cara baik, cara betul, dia menanggung amanah Allah Taala. Kalau menang dengan cara menipu, bagaimana dia menanggung amanah dosa yang dibawa sepanjang 5 tahun? Tuan-tuan, adakah dia saja? Dia melibatkan orang lain tahu. Pemerintah yang nanti dengan cara tidak sah, dia melibatkan rangkaian-rangkaian lain.
banyak akibat. Perhatikan ketua-ketua kampung dapat gaji bagi anak bini mata hasil yang tidak sah. Saya sebut dulu dah. Tolong ambil kira soal dosa dan soal pahala. Siapa yang ambil kira dosa pahala? Adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Muslimin jemaah rahimahullah. Balik pada riwayat ini. Akibat yang Nabi kata, Allah menyebut dosa besar tentang riwayat ini. Sehingga diwajibkan bagi orang yang beriman melaksanakan hukuman tertentu kepada peliwat. Orang yang terlibat dengan liwat dan yang kena liwat, saksi-saksi liwat. Bagaimana orang mencanang, aku nampak dia liwat, tengok sah muka dia. Tuan-tuan, membuat tuduhan ini satu benda yang memang mudah. Contoh tuduh, yang tuduh tigu keluar yang membuat. Senang tuduh. Tapi adakah kita mendapat senangan di akhirat? Terbayangkan. Oleh kerana orang yang bercakap ni, orang yang tidak melihat kepada hukum dosa pahala, tak melihat pada syurga neraka, azab Allah Ta'ala, dia akan bercakap untuk suka dia. Itu yang akan bimbang, takut waktu dia bercakap menuduh itu, mereka tidak lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amala qaum Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Allah Lut, yakni berliwat, maka hendaklah bunuh yang berbuat dan yang diperbuat. Hukumnya hukum buruk, termasuk dalam kategori hukum buruk di Islam ada buruk, ada kisah dan ada ta'zir. Ini hukum yang wajib, sama dengan kewajipan sembahyang, sama dengan kewajipan tutup aurat, semua sama. Dia datang daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita sembahyang? Kerana Allah perintah. Kenapa kita buat hudud? Oh, hudud ta'zir. Contohnya, hudud ni kalau buat hudud, nanya ke orang tuan-tuan. Pada 3 malam sebelum PRU. Maksud cik boleh kan? Selingan. Tuan-tuan, saya orang yang suka berjalan. Malam, 3 malam atau 4 malam, saya bersama dengan Datuk Ngeh Koham. Dan siapa lagi orang India kat mana? PHPP. Ha? PHPP. Bukan PHPP. Bukan. DAP. Dia telefon kata, telefon pukul 6 petang telefon, Tuan Haji tolong malam ni, tolong datang sebagai penceramah ketiga. Tiga okey. Yang tamu lah. Tuan-tuan, kita pergi dijemput malam tu, Datuk Ngeh telefon tadi. Dia nyapa saya suara dekat 6 kata ni. Minta saya Tuan Haji juga tolong datang ke Taman Dinding untuk bagi ceramah tentang manifesto PR. Saya tanya berapa minit? Jangan lebih 15 minit. Oh, pendek ya. Lega. Ceramah ketiga. Saya pergi lah, dah dekat rumah. Tanya mana? Pergi lewat sikit tu. Sampai-sampai pun tengok-tengok. Sorang pun tak ada. Sorang pun tak ada orang lain. Orang lain. Cina tu. Cina dengan India. Pengurusinya Cina. Nama pemis apa tu? Jangan ingat Cina tu. Dia kata, oh Haji sampai dia pakai duduk. Tuan-tuan saya duduk depan tu, nak pasti kok ada seorang. Haram tak ada. Sampai dia jemput. Tuan-tuan dia jemput saya nak cakap, nak ceramah. Kita dah biasa ceramah bagi salam. Memang salam. Benda ni benda yang tak usah dia spontan mari tu. Assalamualaikum. Saya pun terkejut, saya diam. Ada seorang dua Cina depan tu, Waalaikumsalam. Saya pun salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan, kenalan-kenalan yang bukan Islam, sebut. Sebab tak ada orang
pegang mak kan tu. Dia mak pada meja duduk dia pegang. Saya dia. Tak kata apa. Dia lagi buat ni faham kat Melayu. Buat ni faham dah apa nak cakap tu kiat tu. Bekon 3 minit. Semua kat dia. Kata seorang Cina. Dah Cina bukan lagi. Dengan baju pagoda dia. Sebab dia orang duduk camah saya kursi. Sebab kursi tak? Kata Tuan Haji, you jangan cerita apa itu manifesto, tak mau dengar. You cerita sama kami apa itu hulut. Hulut. Saya tengok dia, tengok saya. Apa lagi? You cerita apa itu hulut. Tuan-tuan nak cerita pada orang bukan Islam, takkan nak cerita hulut kerak tangan. Takkan cerita hulut kejam batu, lari batu mana ni? Tuan-tuan, saya merayu, nak Allah Ta'ala, ya Allah, tolonglah bagi pejam mata dia, tolonglah, ya Allah, bagi ilham sikit ke aku. Nak cakap tentang hukum kau, ya Allah, depan orang bukan Islam. Tuan-tuan, waktu tu lah yang saya yakin, bahawa Allah Ta'ala membantu kita nak akan lemah. Saya dapat idea secara spontan, ilham Ta'ala, nak cerita asas puduk. Saya pusing aku, puduk bukan hukum Melayu, bukan hukum Cina, bukan hukum Arab, hukum Allah. Dia dibuat untuk menjaga keadilan masyarakat. Dengan temenung lama, terjuk buruk, masa pun 30 minit, saya habis masa. Habis cerita asal duduk, saya habis. Hak ceramah kedua tadi, lepas ceramah habis bagi salam sejahtera, dia tepuk tangan. Saya habis-habis ceramah, sepok tak tepuk tangan. Kata Pak Lee tak faham dah. Kata saya dengar, sopang tak tepuk tangan. Dia. Ish, temenung tuan-tuan. Aku cakap tadi faham tak faham. Kata bangun Cina yang tanya tadi. Hak minta cerita hudud, dia bangkit dari kursi. Dia berdiri depan saya, dekat jauh dengan cikgu dah dekat. Dia berdiri, dia angkat tangan. Takbir. Saya tengok hari kedua. Lelaki kata Allahu Akbar. Mana kata mungkin dia faham lah. Saya balik rumah saja malam tu, tak senyum dengan rumah. Tak senang. Awak ni selalunya balik senyum juga. Ni balik awak kena bawa ke malam ni. Balik fikir, adakah saya sampai ni betul atau salah? Duk fikir, adakah orang Islam, orang Islam dapat hidayah dengan cara cakap begitu? Tuan-tuan termenung. Tak lena melalui buah paling nak tahu. Tapi Alhamdulillah dengan kuasa Allah Ta'ala tuan-tuan. Lepas PRU, maklumat yang saya dapat dan saya pernah jumpa lah. Satu keluarga pergi jabat agama isi borang. Masuk Islam. Tuan-tuan kita tanya balik. Berapa kali kita bercakap Islam pada orang bukan Islam? Yang sampai hari saya belum dapat jawapan. Berapa kali kita nyatakan hukum Allah pada orang bukan Islam? Orang Islam sendiri pun tak dengar hudud bertakut. Orang Islam sendiri yang mampu Islam dengar hudud. Ui. Mampus kita tanam hudud habis. Nah, ini pandangan yang begitu salah daripada umat Islam sendiri tentang hukum Allah Subhanahu.